If you're here or if you're not alone, I don't care. It's been too long. It's kind of like we didn't happen. The way that you look. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadik Ulhak dan kita kembali lagi bermain PES 2021 dan seperti biasa kita bakal melihat real face pemain yang ada di Shopee Liga 1 Indonesia. Jadi kali ini kita bakal lihat real face yang ada di Tira Persikabo, karena di video sebelumnya kita udah lihat sama-sama real face yang ada di tim PSS Sleman. Jadi ini adalah tim Liga 1 terakhir yang kita bakal lihat, karena udah semua kecuali Persikabo, tinggal Persikabo, dan habis itu kita bakal move ke tim-tim yang ada di Liga 2. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke Persikabo, kemudian kita urutkan dari kiper ya seperti biasa, dari position kiper. Nah ini dia. Jadi untuk yang pertama di sini saya nyampain dulu bahwa di sini transfer update-nya ini belum update ya. Jadi makanya masih ada pemain lama Persikabo yang belum pindah dan nggak sesuai dengan diri live yang di Piala Menpora kemarin. Ya kan, tapi ditunggu aja bakal ada update kok, tenang aja, nanti semua bakal diperbarui, dan juga jersey-nya ini belum update. Jadi makanya masih belum jersey terbaru. Oke, jadi yang pertama Andi Prayoga ya, kiper dari mereka. Persikabo punya 4 kiper. Andi Prayoga 23 tahun. Ini belum real face ya. Dan ini ada, nah, Dwi Kuswanto real face nih. 61 overall rating ya. Kemudian playing style-nya itu offensive goalkeeper, 35 tahun. Udah cukup tua banget. Kemudian bentar saya harus close up nih, biar lihat lebih detail wajahnya. Nah ini dia. Kita lihat tampak sampingnya kayak gini. Nah rambutnya diikat ya. Wih, di belakang jersey-nya ini ada tulisan Laskar Pajajaran. Oke, kemudian tadi ada Syahrul Fadil, 25 tahun. 60 over rating, lumayan tinggi ya untuk seorang kiper Indonesia. Nah ini dia real face-nya. Oke, Fadil. Kemudian kita lihat lagi. Jadi total udah 2 nih real face. Oh, 3 dong. Jadi kipernya Persikabo 3 real face. Ada Raffi Murdianto, 58 overall rating. Kemudian playing style-nya offensive goalkeeper. Umurnya 25 tahun, masih lumayan muda bisa dibilang. Kemudian kita zoom in dulu. Ini dia tampak wajahnya dari depan. Kemudian samping, kita lihat belakang. Oke. Kita move ke center back. Iwan Chip tadi belum real face. Herwin Tri juga belum. Filippo Shen belum juga. Andi Setio pastinya real face. 23 tahun. Playing style The Destroyer. 64 overall rating. Waduh. Bagus sih. Ini dia, tampak wajahnya dari depan pastinya. Kemudian samping kayak gini. Belakang. Oke, salah satu back yang saya favoritkan sih di Persikabo nih, Andi Setio. Kemudian ada Putra Dewa, belum real face, 30 tahun. Ada Abdul Lestaluhu, sudah real face, 27 tahun, 64 overall rating. Wow, lumayan tinggi ya. Oke, ini dia wajahnya, Abdul Lestaluhu. Oke. Kemudian ada Rifat. Nah, Rifat 21 tahun, 61 overall rating. Wow. Ya, ingat kan, pemain yang kita datangkan ke Persebaya Master League bersama Andi Setio juga tadi. Oke, ini dia wajahnya. Masih muda banget, 21 tahun. Ada Rafa Dava ya, Dava Aldiansyah, belum real face. Kemudian ada Calvin Wopi, real face juga nih. 58 overall rating, 25 tahun dia. Kita lihat dulu dari dekat. Ini dia. Oke. Mantap-mantap real face-nya Persikabo. Ada Didik Wahyu juga udah real face, 26 tahun, 57 overall rating, right back posisinya. Dan kita zoom in dulu biar lihat lebih detail wajahnya. Ini dia.
Oke. Wih, lumayan banyak loh ya. Rizky Ihwan belum. Les Tusen. Oke, 63 overall rating, kemudian 26 tahun. Flying Star Anchorman. Ini dia face-nya. Kita lihat dari depan ya kan. Mana hati? Mana hati Les Tusen. Arthur Bonai udah real face juga, 29 tahun, 60 overall rating. Anchorman juga. Oke, zoom in dulu. Ini dia tampaknya dari samping ya. Oke, Bonai. Gelandang ini real face semua loh, kecuali si Iwan ini. Munadi belum, oke. Nah, ada Ismi Hathaway. 24 tahun, 59 overall rating. Kita lihat. Oke. Kemudian ada lagi Roni Sugeng, 23 tahun, box to box, 60 overall rating. Wow. Oke, wow, banyak sih ya Persikabo nih real face-nya. Oke, ini dia untuk tampak sampingnya. Mantap. Kemudian kita move like Guntur Triaji, belum real face. Penanen udah real face pastinya. 30 tahun, 67 overall rating, pemain berkebangsaan Finlandia ya. Kita zoom in dulu, apakah ada tato? Tidak ada tatonya. Ini dia wajahnya. Nah, tampak sampingnya kayak gini. Kemudian belakang. Oke. Wawan Febrianto, 26 tahun, 64 overall rating. Wow, lumayan tinggi ya. Ngacir sih pasti ini. Winger kiri. Oke, Wawan. Kemudian Ciro Alves. Nah, 31 tahun ya, pemain asal Brazil nih. 66 overall rating, posisinya right wing. Dan tatonya. Oh. Keren sekali. Nah, di belakang juga ada tato ya, bagian neck atau tengkuk gitu. Ciro Alves. Oke, kita move lagi ke Hendra Bayau, 27 tahun, 59 overall rating, posisi right wing ya. Dan kita coba close up dulu. Ini dia wajahnya, tampak samping kayak gini. Oke, kemudian ada Gustur Cahyo, belum real face nih. Ahmad Nufian Dani, oke, 25 tahun dia, 60 overall rating, udah real face juga. Nggak ada tato ya, nggak ada, bersih. Oke, mantap. Kemudian Dimas Derajat, 23 tahun, target man, 58 overall rating, Dimas Derajat. Kita lihat dari dekat dulu ya. Oke, ini dia. Wah, bagus sih, gokil banget kalau semuanya real face ya. Silvio Escobar, 34 tahun, 60 overall rating. Kita lihat, kayaknya ada tato nih. Oke, ada sih di lengan kiri ya. Lihat tatonya. Ada gambar apa tuh? Macan di atas tuh. Silvio Escobar tampak belakang kayak gini, samping. Oke, kita lihat. Nah. Kemudian juga ada Alex Gonsalves yang terakhir nih, 30 tahun, Fox in the Box, 66 overall rating. Wow. Ini juga ada tato di lengan kirinya. Ini dia tatonya.
Kemudian tapak belakang kayak gini face-nya. Samping. Oke. Mantap ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk video singkat kali ini. Thank you banget untuk semuanya sudah nonton. Jangan lupa di like videonya dan di share juga buat teman-teman yang baru tahu channel Sadik Golak, silakan di subscribe dulu. Dan untuk next video kita bakal masuk ke tim yang ada di Liga 2. Oke, jadi ditunggu aja untuk video selanjutnya dan sampai jumpa di video-video ataupun live streaming berikutnya. Bye bye. We'll be right back.